real power of God. Kaya po, the power of God not make you old. Terasa sekali kan? Itu kuasa Roh Kudus pukul-pukul pada saya. Saya nak mahu cuma pukul-pukul begitu. Roh Kudus kalau dia mendorong kita, dia mendorong ke arah kekuatan Injil. If the gospel, if the Holy Spirit make you move to encourage you, be encouraged by the word of God and by what you think and what you will act to do according to His will. Include worship to Him, termasuk dalam berdoa. Jadi kalau Roh Kudus bekerja, dia tidak bekerja untuk Anda merasa, hari malam saya senang, kenapa? Roh Kudus sentuh saya dalam berdoa. Ya kira-kira Roh Kudus dia bawa ke sini. Hello. Roh Kudus is very very serious person. He is very serious person. I said that the Holy Spirit is a serious person of God. Dia tidak hanya sentuh engkau, tetapi dia memberikan pengertian kepada engkau, dan dia merubah kehidupanmu, dan dia membawa engkau membuat keputusan-keputusan spiritual yang positif. That is the Holy Spirit. You said that Holy Spirit working in our church, working us, it's him. He guide you. The guidance of the Holy Spirit will appear in our life, in my life, in my fellowship. Kemurahan dan kasih Tuhan yang engkau sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Weku Lengkong dan keluarga Rarintuan Nonglong, bahkan keluarga Bola. Anak-anak ini boleh bersyukur karena Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun lagi. Dan secara satu persatu jemaat kami bersama-sama bersyukur dengan keluarga-keluarga ini yang berulang tahun. Thank you.
mau bantu. Ini dia pemegang peranan penting di bagian makanan. Iya, ini pemegang, ini dia yang di balik layar, pemegang peranan penting di bagian belakang. Thank you, thank you.